mari kita sukseskan Hari Pers Nasional ke-28 di Provinsi Jambi menuju Jambi Emas 2015. Kemerdekaan pers dari rakyat untuk rakyat. Aksi penghadangan ini dilakukan sejak Jumat pagi. Warga memusatkan aksinya di simpang Sungai Bahar, Jalan Lintas Muara Bulian Tempino. Warga mendirikan tenda di tengah jalan lintas Muara Bulian Tempino sebagai tanda warga ingin menghadang dalam waktu yang cukup lama sampai tuntutan mereka terpenuhi. Warga juga membentangkan spanduk bertuliskan kekecewaan dengan kondisi jalan di mobil-mobil truk. Kami akan tetap menuntut supaya pihak perusahaan untuk memperbaiki jalan, dan kami siap demo di sini secara damai. Berarti mobil ini tetap ditahan? Ya, tetap ditahan di sini. Sampai kapan, Pak? Sampai kapan pun, sampai tidak ada waktu yang ditetapkan, kami tetap akan tegak di sini dan menahan mobil batubara perusahaan ini. Akibat aksi ini, puluhan truk batubara terpaksa berhenti, tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Jambi untuk membongkar muatan. Dari Batanghari, Jambi, Izwan Solimin melaporkan.